kawasan wisata Bogor. Jalan sejauh 22 km nantinya akan kosong dari kendaraan bermotor. Kendaraan akan mulai dialihkan tepat di pintu keluar tol Ciawi Cianjur. Penutupan akan berlangsung selama 12 jam. Nantinya kendaraan yang ke arah Puncak akan dialihkan ke Cibubur dan Sukabumi. Penutupan arus kendaraan dari arah Jakarta akan diberlakukan Minggu 31 Desember mulai jam 6 sore. Untuk proses one way sendiri sebenarnya kita harus menutup dahulu tempat-tempat wisata yang ada. Karena untuk memperlancar arus menuju ke arah atas. Sehingga pada saatnya nanti proses one way berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita juga perlu kerjasama yang maksimal kepada para pengembang ataupun para pemilik dari tempat-tempat wisata.